Malaikat ni dia tak kira siapa. Ya, Allah ni tak kira siapa. Ya, wah. Tuan-tuan, sebab itu hebat macam mana? Pasti mati. Betul lah kata almarhum Abam Bocin. Dia kata hebat macam mana lah. Kaya macam mana lah. Duduk di atas lah. Pasti duduk masuk dalam tanah. Betul? Betul juga dia. Wah, eh? Tapi untungnya dia meninggal yang semayang dia ratusan ribu orang. Sebab itu setiap amalan, setiap orang ni ada amalan masing-masing. Kita tak tahu. Nak tahu amalan dia hebat tak hebat, pada ketika dia mati besok, baru tahu. Allah tunjuk kan. Ya? Eh? Ini hebatnya Allah. Sebab itu rahsia Allah ni tak siapa yang tahu. Contoh, ya? Eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, ketahui olehmu, hai segala perempuan. Dengar ni, ketahuilah olehmu, hai segala perempuan. Ya. Yeah. Kalau lelaki, ketahuilah olehmu, hai segala lelaki. Jika disebut dalam kitab ni, ketahuilah olehmu, hai segala perempuan. Maka bila yang belajar itu suaminya, maka suaminya kena dengar baik-baik. Ya? Bila dah dengar, nanti balik nanti cerita kat bini. Bukan balik nanti tak cerita kat bini. Sebab itu dalam hadis menyebutkan, talibul ilmi fardhatu ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, fardu. Dia wajib menuntut ilmu. Tapi akhir zaman orang tak mau menuntut ilmu. Tak mau. Ya? Dia tak mau menuntut ilmu. Tapi kena buka dalam kitab tasawuf, amalan itu memerlukan ilmu. Sama kaedah solat. Solat ni, jika dia tak tahu rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, dia tidak ada tafahum, dia tidak ada tadabbur, dan dia tidak ada tazakkul, maka solatnya Allah tak terima. Eh? Apa itu tadabbur? Dia kena perhatikan apa dia solat. Ya. Dan apa dia tafahum? Dia kena faham apa dia sembahyang. Apa dia tazakkul? Dia sembahyang menghina diri. Ini tazakkul. Ya. Sebab itu rukun buat solat ni, kalau siapa tak tahu, sembahyang tak sah. Tak kira kau siapa pun. Kau pegawai ya. Kau YB ya. Kau abang kawasan ya. Kau empat lain. Sembahyang tak sah. Malaikat ni, dia tak kira siapa. Ya, yeah? Allah ni tak kira siapa. Ya, yeah? Wah. Tuan-tuan, sebab itu hebat macam mana? Pasti mati. Betul lah kata almarhum Abam Bocin. Dia kata hebat macam mana lah. Kaya macam mana lah. Duduk di atas lah. Pasti duduk masuk dalam tanah. Betul? Betul juga dia. Wah, eh? Tapi untungnya dia meninggal yang semayang dia ratusan ribu orang. Sebab itu setiap amalan, setiap orang ni ada amalan masing-masing. Kita dah tahu. Nak tahu amalan dia hebat tak hebat, pada ketika dia mati besok, baru tahu. Allah tunjukkan. Ya? Ini hebatnya Allah. Sebab itu rahsia Allah ni tak siapa yang tahu. Contoh. Ya? Tapi ada juga setengah wali Allah. Dia meninggal, orang tak kenal. Dia meninggal, yang semayangnya pun tak kenal. Ada juga. Sebab atas permintaannya kepada Allah. Contoh. Ya? Ada dalam salah seorang sahabat Nabi, ada seorang. Ya? Sebab itu Allah ni, dia suka hambanya selalu minta dia. Kita tak? Kalau bini asyik minta, kita menyampah. Macam bini ya, kalau suami asyik minta, menyampah lah. Ya, benar kau buat kuat, kau buat kuat. Menyampah lah. Tak suka dah. Sebab itu manusia tak suka orang merengek-rengek, tak suka. Allah ni suka hamba yang merengek dia. Dia suka. Yeah. Minta doa dengan Allah. Minta doa dengan Allah. Ya Allah, aku ni bodoh. Ya Allah, aku ni malam suka tengok TV ya. Menangis tak suka. Ya Allah, aku ni semayang malih ni. Ya.
Asyik ha-ha sini, tengok telefonnya, main Facebook. Aku dah tua dah, ya Allah. Umur 60 main Facebook. Bodoh tu aku ni. Minta Allah. Minta lah dengan Allah. Itu bila dah masuk dalam tanah, tak siapa peduli lah. Entah. Bini yang tidur kita pun, yang peluk kita, tidur kita dengan kita 40 tahun. Bila kita dah masuk dalam tanah, dia tak peduli lah. Tinggal seorang lah tu. Bila dia tolong, amalannya. Amalannya lah. Walaupun duit banyak macam pun, tak tolong. Yang boleh tolong kita amalannya dalam kubur. Ini dalam ni, malam-malam ni kita ceramah. RTM ada. Tuan-tuan nampak tak RTM? Tuan-tuan nampak tak RTM? Nampak? Aku nampak. Tuan-tuan nampak? RTM. Ramai tunggu mati. Ni semua ramai tunggu mati. Yang cepat mati, yang nyandau dinding. Cepat mati. Pasti mati. Tak lari pada mati. Nak tak nak pasti mati. Sebab syarat nak bertemu dengan Allah ni, kena mati. Kena mati. Bila dah dia mati, dia akan dihisap. Bila dah dihisap, dia akan dibersihkan. Bila dia dibersihkan, baru boleh masuk syurga. Syurga Allah ni nak masuk penduduk yang bersih. Tak boleh penduduk kotor, tak boleh. Kita buka dalam hadis, Al-Babul Jannah, bab syurga. Kalau kita buka dalam kisah bidadari, dia punya ni bulu mata ni, bulu mata. Aku baca kisah bab bidadari, air liurku meleleh tak sedar. Dia punya bulu mata dia seperti bulan sabit pada bulan Syakban. Mana fikir? Itu original. Bukan macam bulu mata perempuan kat dunia, kena angin tercabut. Original. Dia punya pipi merahnya seperti buah delima. Merah sangat. Bibir dia seperti permata. Tuan-tuan fikir, itu tuan-tuan bayang. Hadis sahih. Dia punya mata ni, dan mata dia, bila disuluh lampu, cahaya lampu, tuan-tuan masuk hutan, suluh kena binatang, mata binatang, macam tu lah. Dia punya mata bidadari, pantulan dia. Dalam hadis sebut lagi, apabila kita masuk sampai depan pintu syurga, kita disambut oleh malaikat Allah. Apa kata malaikat Allah? Wahai Tuhan, mari aku pimpin tangan kau bertemu dengan bidadari-bidadari Allah. Bidadari tunggulah, sampainya bidadari. Bidadari dalam kitab sebut menyebutkan, dari Imam Bukhari, dia kata Rasulullah, bidadari ni sambut kita, dia goda. Abang Naha. Naha nama aku lah. Apa sebut nama tuan-tuan? Dia goda tuan-tuan. Yang goda bukannya seorang. Satu bilik 70 bidadari. Tuan-tuan fikir lah. Ni bidadari syurga Allah. Fikir dia minum tu, air nampak je tu. Tu tanda kulit dia tu cantik . Ni bidadari syurga Allah. Dia merindui. Dia menunggu. Ya, suami-suaminya. Iaitu calon-calon suaminya. Penduduk dunia yang bertakwa, yang takut ke Allah. Lidah ni selalu zikir, selalu selawat, nangis malam, ingat hati, tak cinta dunia dalam hati, tak ada dunia dalam hati, hanya ada Allah. Ini dia rindu. Tuan-tuan tengoklah sahabat-sahabat. Tengoklah wali-wali Allah. Tengok salafus soleh. Kenapa mereka tak mahu dengan dunia? Sebab dia mahu tentang syurga Allah. Dia tahu dunia ni sementara. Hebat bila dari syurga Allah. Tu tak dizahirkan. Dalam satu riwayat mengatakan lagi, bila air liurnya jatuh di laut, laut jadi tawar. Air liur bini kita jatuh kat kuah. Tawar kuah. Bukan tawar, basi tawar. Ni bila dari syurga Allah. Tapi ingat orang perempuan. Nabi cakap apa? Ni hadis sahih. Mana-mana ustaz pernah sebut. Kenapa dalam hadis menyebutkan orang perempuan itu apabila dia jaga solatnya dengan sempurna, solat dengan sempurna, syurga lah. Tapi ada tiga ni. Kenapa tak sebut lelaki menjaga solat dengan sempurna, pilihlah pintu syurga mana nak masuk. Kenapa orang perempuan disebut dalam hadis, kenapa orang lelaki tak sebut? Sebab orang perempuan nak semayang susah. Orang perempuan kalau semayang, satu lei rambut nampak dengan sengaja, batin solat. Orang lelaki semayang, tak pakai kopiah tak apa. Dia berbeza tau orang perempuan nak semayang. Dia pakainya kain dalam, dia pakainya stokin, dia pakainya lagi spender. Baru pakai telekung. Orang lelaki semayang, ni spender pun tak pakai. Ramai tak pakai spender ni. Tengok kena.
Ya? Ha, dah. Ni orang perempuan, dia nak semayang pun dia jaga sungguh tentang dia punya baju. Ini orang perempuan. Dia jaga puasa semayang dengan sempurna, dengan betul semayang. Dia jaga puasa dengan betulnya. Niatnya, dia puasa kerana siapa? Ya, dia puasa tu minta izin dengan suami ke tidak? Ya, suami dalam qariyah, apa hukum suami luar qariyah, apa hukum? Ya, dan dia jaga dia punya ketaatan dengan suaminya, dan dia jaga maruahnya. Syurga, kata Nabi, pilih syurga mana nak masuk, masuklah. Tentulah, ha, ini syurga Allah. Tentang berbanyakkan amalan, ini hadis sahih bin Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Siapa setiap hari baca wirid ni, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kalau nak dilagukan, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Pada lagukan, ya. Siapa baca 100 kali, dia jauh daripada pintu-pintu kemiskinan. Satu. Yang keduanya, Allah membuka pintu-pintu syurga untuk dia. Nabi tak pernah tinggal. Tuan-tuan. Ya? Amal lah. Bukan susah pun. Ya? Mentara tunggu bini masak maggi goreng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Eh? Jangan ni pegang tasbih. Ni zikir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ada orang ni tu ada. Ya? Ha, ada. Rokok kalau boleh berhenti, berhenti. Tak boleh berhenti, kurang. Kalau tak boleh kurang, tak boleh berhenti, nyorok, nyorok. Jangan usik esok rokok daripada orang. Ya? Sebab dia adalah akhlak yang tidak baik. Kadang dia AJK masjid, AJK surau, selamba esok rokok depan. Aku tunduk contoh dia. Itu dia menyanggut. Hebat no. Malaikat tu tak dizohir. Kalau dizohir, sepak. Ni orang busuk punya orang. Apa ini orang datang surah pun rokok, isa rokok, janggut panjang, tak ada guna ini orang bagi suci. Okay, malaikat tu tak dizohir. Allah ni sayang kita, tuan-tuan. Dia tak zohir. Malaikat tak dizohir. Jin tak dizohir. Adik aku Ustaz Sofi, dia mahir buat pengubatan rukiah. Orang ada saka ke ada jin ke. Antur raya, ilmu kebal, dia pergi ngubat orang. Kan? Aku tak mau. Dulu aku ngubat orang, aku tak ambil. Jin jahat. Jahat jin ni. Dalam ni banyak jin ni. Bukan tuan-tuan jin. Bukan. Ada ni. Lepas tu dalam semayang, dalam solat. Nabi suruh rapat ni. Ini rapat. Bau rapat. Jangan ada renggang. Jangan bagi ruang langsung. Jin, syaitan masuk. Bila dia masuk, dia kacau semayang. Tu dia Mekah Madinah tengok orang semayang macam mana. Jin jahat. Syaitan jahat. Jahat. Dia suami isteri bergaduh. Syaitan punya kerja. AJK surah masjid bergaduh. Syaitan punya kerja. Rakyat bergaduh dengan menteri. Syaitan punya kerja. Rakyat bergaduh dengan orang kampung bergaduh dengan YB. Syaitan punya kerja. Ustaz mengatur orang. Ustaz mengatur ustaz. Syaitan punya kerja. Ingat tu. Hai sekali perempuan, jikalau banyak sekalipun amal kamu. Dengar. Lepas tu suruh bini mengaji. Suruh bini belajar. Panggil. Aku minggu depan ni. Minggu ni aku nak himpun semua anak bini aku, cucu aku. Bini aku pergi tengok orang, kena datang. Aku nak buat tazkirah dengan korang. Tak datang, jaga kau. Aku garang bini aku. Bukan garang tu, aku pukul dia tak. Dengan ugama aku tegak. Ni abang pergi ceramah ni, jangan ambil himpun je. Macam kerat. Kalau tanya aku balik, dia tengah main handphone, aku ambil, simpan. Simpan handphone ni, abang balik main handphone ni. Kadang-kadang aku tengah main handphone, dia simpan handphone aku. Tak boleh, abang main handphone. Abang cakap, tapi abang main handphone. Bila aku berani, Kalau aku tak mau dengar cakap dia mesti balik, merajuk. Jom. Malah, merajuk. Tu tak kuat tu, tapi dia kuat merajuk belakang. Perempuan ni, dia punya kekuatan air mata dia kuat. Tengok dia keluar air mata, kejap. Orang lelaki ni kekuatan ni air lubasi. Air lubasi kuat. Ni bulan Ramadan dekat ni,
Tuan-tuan kena belajar buat puasa sebelum bulan Ramadan. Jangan belajar tengah bulan Ramadan. Ya, sama juga orang nak pergi haji, pergi umrah, sebelum haji, sebelum dia buat umrah dia belajar. Ha, baru ni betul kaedah dia. Kena belajar buat niat, belajar buat air liur, belajar titik air mur, belajar gosok gigi, ya. Ha, belajar pergi-pergi pasar Ramadan, tengok amoi beli kuih, kita jalan-jalan, air mani terpancut. Trek. Trek. Ya. Ha, ini hukum-hukum ni, hukum buat puasa ni bukan buat lucahlah, hukum buat puasa. Ya. Terkeluar air mani, trek. Yang sedar dia seorang je, trek. Ya. Tapi kemaluannya tak naik. Kalau kemaluannya naik, apa hukum? Ya. Ha, dia duduk dengan isterinya, dia cium-cium-cium isteri, keluar air mani. Dia cium-cium isteri, tak keluar air mani. Cuma naik je zakar dia. Apa hukum? Ya. Kena belajar pada bulan Ramadan. Untuk nak puasa ni kena ngaji sungguh. Ya, kena ngaji sungguh. Aku tuan-tuan, kadang ada setengah surah, aku ngajar ada orang mumpah marah. AJK yang marah dia, AJK. Masa mesyuarat, Ustaz Nahar tu, aku bengang nanti. Kalau ceramah, dia tak ada sensu je kak. Aku cerita buat hukum, tuan-tuan. Ya, takkan nak sebut M16 tu, kalau jalan, kalau pergi pasar Ramadan, terkeluar pula air Coca-Cola. Sebut Coca-Cola, ya. Dalam kitab sebut air mani, air mani. Aku tak boleh ubah. Tuan-tuan. Air mani, air mani. Air mazi, air mazi. Air wadi, air wadi. Dalam kitab kan. Ya? Hukum fiqh ni, dia detail. Dia cukup detail agar manusia faham. Ini makna fiqh. Faqab ha fiqh, makna kefahaman. Itu yang baru ni. Dulu kan tengah sibuk. Kes yang seorang hamba Allah pergi buat umrah, dia bukannya perempuan. Dia pondan. Kan? Sekarang dah tak ada lah. Tak kecoh lah. Dia pondan viral ni sekejap lah. Paling lama seminggu lah. Seminggu lah. Sekejap. Ha, inilah orang Malaysia ni kerja dia virus sekejap, seminggu je. Lepas itu senyap. Ya? Ha, itu senyap. Dia tak masalah. Dia buat umrah dosa. Seandainya kalau dia buat umrah, dia seperti lelaki. Ya? Ha, sebab apa? Bila lelaki ni tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Itu je. Sebab apa? Bila dia pakai pakaian perempuan, maka dah pakaian berjahit. Itu bila dia nak buat umrah, nak buat haji, bila dia kena mikot, dia kena pakai kain ihram. Ya? Ha, kalau buah dada dia besar. Banyak. Dia tak boleh pakai tu. Kena ihram tu kena betul-betul ikat. Jangan sampai nampak apa dada besar. Kalau besar, kejar tu boleh harap. Boleh harap kejar tu. Bukan dia kejar sebarang kejar ni. Faham? Syekh! Syekh! Faham? Dia panggil orang lelaki haji. Haji! Haji! Belum mahajah. Hajah. Ini kaedah. Faham? Kalau dia dah melanggar tentang haji umrah ni, pantang larang, dia kena dam. Satu pendapat mengatakan, fidyah. Ya? Bayarnya bukan kat sini, bayar kat sana. Ya, ni kaedah. Dia bukan buat haji umrah ya. Sama solat. Solat pun kalau dia lelaki, dia dah berubah seperti perempuan. Dia tetap asalnya lelaki, dia wajib solat, tepat lelaki. Itu ya. Dia tak boleh main mana. Bila semain, dah ceroboh untuk perempuan. Dia tak boleh salam perempuan sebab dia lelaki. Okay. Yeah. Ha, ini kaedah. Semayang lah tapi nazir. Ha. Nazir semayang, mata tengok. Oh, besar dada. Hati-hati. Kalau besar dada, cakap dalam hati tak patut. Eh? Yeah. Walaupun cakap dalam hati, dia datang syahwat. Ush, tu seronok tu. Hati-hati. Bila tengok orang, tengok lelaki sama lelaki pun dia tak haram. Dia tu haram bila datang syahwat. Hati-hati tuan-tuan duduk sebelah. Ya, datang syahwat haram. Ya? Ha, sebab itu ulama tak bagi tidur lelaki sama lelaki yang membuka aurat. Ha, tuan. Kadang adik beradik sama adik tidur pakai sependa. Tidur pakai seluar pendek tak boleh, haram, ya. Ha. Sama juga orang perempuan, ada beradik perempuan sama perempuan tak boleh. Ya, akan tidur pakai seluar pendek tak boleh, haram, ada hak-hak aurat dia. Ya, tapi orang ambil sambil lewa benda ni. Lah, ya. Ha, sambil lewa. Tapi orang sekarang bukan kira, dia tak kira haram halal. Kerana nak nikah pun, dia bukan kira suami tu ada ilmu. Ya? Ha, kan ada pepatah baru ni. Biarlah muka lelaki tu macam tongkang pecah, tak kisah. Janji ada duit. Ha, ni orang sekarang. Eh? Duli lah. Muka tak handsome, tak penting. Yang penting ada al-pulusi. Al-pulusi. Ha, ni orang perempuan sekarang, dia kan kira tu. Wah, eh? Janji duit. Duit, 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 duit. Ha. Siapa yang bertuhankan duit, nanti mati sebut lepas itu semayang. Lepas itu ada tazakul. Tazakul ni cakap Arab, dia mahina diri. Allahu Akbar.
aku ni hina, aku ni bodoh, aku ni fakir, aku ni lemah. Sebab itu kita nak belajar tauhid, kitab tauhid, orang yang sebenar-benar dia ada ilmu tauhid, dia mahir mengajar ilmu tauhid. Eh? Ha. Kalau dia belajar ilmu tauhid pun ada guru dia, kalau dia tak mahir, ulama tak bagi dia mengajar. Jadi akan menyesatkan orang. Kalau sekarang ni, mana punya mat lepat? Eh? Mat lepat pisang mana? Eh? Ha, tuan-tuan. Ni akhir zaman, hati-hati. Duk sibuk makrifat, hakikat. Makrifat, hakikat. Tapi syariat, banyak tak selesai. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Eh? Ha. Nak makrifat, hakikat, syariat ni selesai. Oh, syariat. Syariat, tuan-tuan. Syariat tak selesai habis, eh? Tuan-tuan. Eh? Ha. Banyak terpengaruh ni budak-budak muda. Ha, budak muda. Eh? Ha. Asas ada, habis, eh? Tuan-tuan. Eh? Kita ulama tak bagi. Jangan kamu cari di mana Allah. Ha, jangan kamu cari Allah di mana. Ayah. Roh kita sendiri tak tahu. Siapa tahu roh? Oh. Ha, lah. Roh kita, kita tahu ke mana. Lah, eh? Ha, tu lah, eh? Orang nak mengajar ni, dia kena ada sanad. Sama juga nak mengajar kitab. Dia kena, orang ni, dia ada guru dia. Dia kena belajar nahwu sarf. Sebab dia ada kitab ni, dia ada yang tidak berbaris, ada yang baris. Ha, faham ya? Ha, bukan senang sekarang. Faham ya? Sebab tu akhir zaman kadang sengah orang mengajar tu, dia tak berani dan tak mahu nak mengajar kitab-kitab kuning ni. Suka mengajar kitab rumi. Ha, faham ya? Kitab-kitab kuning ni, dia ada sengah satu kitab ni, tak ada baris. Faham ya? Ha, faham. Dia ada fa'il madi, fa'il mudara', fa'il amar, ya. Dia ada dijamak kan. Ha, bah, eh. Kita kena belajar tu huwa huma hum, ya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu. Kita yang tahu, ene ente unte kude halal haram. Ayo tahu, eh. Ha. Halal, halal. Haram, haram. Halal, halal. Kurma halal, kurma halal. Rokok haram. Rokok haram. Curut halal. Jikalau banyak sekalian, jikalau banyak sekalipun amal kamu apabila tiada redha oleh suami, kamu nescaya tiada diterima segala dekat. Dia tak terima segala apa amalan kamu. Ya, ha. Kalau buka kisah ni. Ni kalau buka cerita ni. Tuan-tuan buka kitab sirah. Sejarah Fatimah Az-Zahra. Ha, kenal Fatimah Az-Zahra? Kenal? Fatimah Az-Zahra ni anak Nabi. Anak kekasih Allah. Suaminya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak lawa. Tak lawa. Itu pada ketika satu hari. Malaikat Jibril turun. Kata Malaikat Jibril, ya Rasulullah. Allah menyuruh anak kau dinikahkan dengan seorang pemuda yang nama Ali, iaitu pemuda yang soleh. Maka Rasulullah nikahkan anak Fatimah Az-Zahra ni, dia nikah umur 18 tahun. Dia anak yatim. Bila dia dah nikah, maka dia sering ditinggalkan oleh Saidina Ali. Saidina Ali pergi perang. Perang angkat pedang. Kita nikah, tinggal bini. Gimana? Lepak ke dia mamak? Ha, nyembang kawan. Aku boring ada rumah, leceh. Semua tak kena. Duduk ke dia mamak lagi best. Eh? Saidina Ali, dia tinggalkan bini pergi perang. Kali tinggal 3 bulan, 6 bulan. Fatimah Az-Zahra, pada itu yang Fatimah Az-Zahra ni, pada suatu hari, dia membuatkan Saidina Ali ni tersinggung. Tersinggung. Bukan dia marah pun. Bukan tengking pun. Dia sikap dia ni membuat Saidina Ali tersinggung. Fatimah Az-Zahra ni, dia pergi Saidina Ali. Macam mana nak buat? Maka dia tawaf. Saidina Ali tawaf. Ni orang perempuan kena dengar ni. Nanti balik buat. Bah. Eh? Ni boleh buat. Membuatkan suami tersinggung, nanti balik rumah buat. Jadi Fatimah Az-Zahra, dia tawaf Saidina Ali. Tujuh kali tawaf. Tawaf. Sambil Saidina Ali tersenyum. Senyum Saidina Ali. Dah senyum Saidina Ali.
Petang tu Rasulullah jumpa Fatimah Az-Zahra, wahai puteri ku. Nampak dia panggil anak dia puteri ku. Pada Fatimah Az-Zahra dah nikah, ya. Wahai puteri ku. Ingat ni. Aku nak bagi tahu dengan kau. Seandainya Ali tak maafkan kau, nanti kau mati, aku tak mau semayang jenazah kat tengah. Nampak. Ha, nampak. Sampai macam tu. Tuan-tuan, ya. Ingat ni orang buat, ya. Sebab tu di antara orang yang tak cium bau syurga, bagi wanita, iaitu wanita-wanita yang sudah bernikah, dia minta talak tanpa sebab. Ha, tanpa sebab. Dia boleh minta talak apabila suami tidak boleh memberikan nafkah zahir. Walaupun nafkah batin hebat. Suami boleh bagi nafkah zahir, tetapi nafkah batin tak boleh bagi. Maka boleh minta cerai. Ha, sebab itu tentang bagi lelaki, tenaga batin kena kuat. Kena kuat walaupun dah tua. Faham? Sebab bila isteri minta, suami kena tunaikan. Ini kaedah dia. Bila tu nak nikah ni bukan main nikah. Faham? Aku kalau jadi juru nikah, aku tanya mengantin lelaki. Kau nak nikah ni, kau boleh mampu bagi nafkah pada bini kau ni? Zahir, mampu? Mampu. Batin, mampu? Kuat? Kuat tak kuat cakap aku ni? Kuat. Nikah, aku nikah sekarang. Kalau tak kuat jangan, nanti nanya kat perempuan ni. Nah, tuan. Itu main juga main tahu terima duit ya. Seorang dapat nikah orang sekata. 10 orang, ramai banyak. Entah. Itu dalam Al-Quran ku amfusakum ahlikum nara. Entah. Di antara tak cium bau syurga, wanita yang suka minta cerai. Jangan tak cerai. Dan di antara tak dapat bau syurga, anak deraka tak dapat. Dan di antara tiga golongan cilaka pula, salah seorangnya, salah satu golongan, mereka pada bulan Ramadan mereka berpuasa, tetapi mereka bergaduh. Nanti bulan Ramadan orang akan bergaduh. Bukan bergaduh, yang ni puak ni nak buat 20, yang puak ni nak buat 8. Dia bergaduh. Aku nak buat 20 lah. Tak ada tazkirah. Semain sunat ya. Yang ni kata, lapan lah. Banyak cerita kau. Kau kuat sangat semain lah. Gaduh. Haram dia bergaduh. Semain sunat, terawih, sunat ya. Kalau meleraikan pergaduhan adalah wajib. Tentulah. Sebab itu kalau tuan-tuan ada nampak orang bergaduh tepi jalan sama isteri ke siapa bergaduh. Jangan sibuk nak ambil gambar, nak viral je. Tolong leraikan. Ada setengah orang ni lah. Dia tahu ambil video je. Sekarang ni tengah bergaduh, jalan begian-begian. Live, sekarang live. Tolong share. Orang tu dah pecah muka kau. Tolong share. Inilah akhir zaman. Lerai kau orang bergaduh tu wajib. Dia orang ni celaka. Sebab apa? Celaka macam mana? Dia pada bulan Ramadan, dia berpuasa. Tapi suka bergaduh. Ni hadis sahih masa Nabi naik mimbar. Naik mimbar. Yang kedua iaitu anak yang derhaka. Yang ketiga bila dengar nama Nabi, dia tak selawat ke Nabi. Celaka orang ni. Dan siapa nak selesai hutang, tuan-tuan, perbanyak selawat. Banyak selawat. Aku tahu tengok tuan-tuan ni muka semua muka banyak hutang. Muka munyuk. Orang banyak hutang ni susah hidup. Susah. Nak lalu kedai perabot, takut. Lalu Cina, orang kedai perabot cakap, ini orang bila membayar. Nak lalu kedai Pakistan, takut. Ini kapet sudah satu tahun, kapet sudah hancur, tunggu bayar. Susah orang tu lah. Jangan banyak hutang. Orang yang kaya ni orang yang tak berhutang, ni orang kaya. Bila banyak hutang, dia susah, dia kacau kita dalam solat. Nak tidur, tak tentera. Itu dalam rumah kadang bergaduh sama isteri, buat hutang banyak. Jangan banyak hutang. Apa banyak selawat? Selesai hutang selesai. Hutang tak percaya, tuan ambil selawat. Amal selawat. Paling kurang satu hari 1,000. Paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kalau 100, 1 minit 56 saat. Kalau 1,000, bawah minit tak sampai sejam. Sejam, dekat sejam tak sampai sejam. Fatimah Az-Zahra ni, pada ketika Nabi nak wafat, Nabi nak meninggal, Fatimah Az-Zahra nangis.
Nabi beritahu, Nabi bisik kat telinga Fatimah Zahra. Wahai puteri ku, kau jangan nangis. Nanti, dekat negara akhirat, engkau penghulu wanita dalam syurga. Senyum dia. Tuan-tuan, senyum Fatimah Zahra. Kalau perempuan nak mimpi Fatimah Zahra, sedekah Fatihah Fatimah Zahra. Dia penghulu, penghulu wanita dalam syurga. Tuan-tuan, Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang di mana ada perempuan yang berbuat ibadat seperti ibadat Siti Maryam anak Imran, padahal tiada redha daripada perempuan itu oleh suaminya, dia saya tidak menerima Allah Taala, tak ada terima. Perempuan ni buat haji, buat umrah lah, malam zikir lah, main tahajud lah, main tasbih lah, main duha tak tinggal lah, puasa tak tinggal lah. Dengan suami, dia kecil hati suami, tengking suami, kejap, han, han, han. Macam seringu. Allah tak terima ibadat. Hati-hati lah, lepas tu kena ngaji betul ibadat talak. Tu baru ni ada orang masak tu. Ustaz, suami saya bagi bertalak bersyarat kepada saya. Dia beritahu, ayang kalau keluar pada rumah, kalau ayang keluar, kalau ayang pergi makan, ayang pergi makan jatuh talak. Dia tak bagi bini dia makan. Bodoh tu suaminya. Biarlah bini tu makan. Faham eh? Lepas tu nak nikah dia kena ngaji. Kena belajar. Kalau ayang makan, jatuh talak. Sebab isteri lapar. Tahan lapar, tak tahan lah, tak tahan lah. Dia makan lah. Bila dia makan? Bila dia dah makan, dia nak cakap dengan suami takut. Dah berlaku 6 bulan dah. 6 bulan dah berlaku, dia rasa aku tanya, Ustaz, macam mana Ustaz Abu Qom? Jatuh talak lah, kau berzina dengan lelaki kau. Jatuh talak lah. Berzina. Nak rujuk, tak boleh rujuk lah. Kau kena nikah balik sebab dah habis edah. Edah bagi yang talak hidup, dia 3 kali suci. Tahu 3 kali suci? 3 kali suci ni bukannya 3 bulan. Contoh dia sucinya, dia datang haid, bersih. Datang haid, bersih 3 kali. Kalau dia 2 bulan, 2 bulan. Lepas tu kena ngaji buat haid. Kalau talak mati ni 3 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Penuh kaedah tu. Tuan-tuan. Untung aku malam ni ada mantan mufti. Tuan-tuan. 4 bulan 10 hari tu. Kita kena ngaji. Talak mati, talak hidup. Kena ngaji. Tuan-tuan. Ngaji. Kadang orang kata talak hidup 3 bulan 10 hari. Bukan. 3 kali suci. Talak mati 4 bulan 10 hari. Itu kaedah dia. Lepas tu orang perempuan, isteri yang sudah menikah, bila meninggalnya suami, dia kena tahu dalam dia dalam edah tu kena tahu. Nabi kubur tak boleh. Dia nak macam cantik tak boleh. Tak boleh. Nak keluar rumah kena ada kawasan-kawasan dia. Nak pergi klinik boleh, tapi kena ada mahram. Pergi kedai boleh, kena ada mahram. Itu pun kalau pergi kedai tengok, kalau ada orang yang boleh belikan makan minum, orang lain yang beli kan. Itu kaedah. Tidak suami dapat azab. Azab tuan-tuan. Ada setengah orang suami baru meninggal. Tak habis edah, dia pun tak habis edah. Dia pergi umrah. Sah dah umrah. Umrah sah, tapi haram. Haram. Ada lagi baru ni, dua hari lepas ada orang perempuan juga, orang pejabat, Habis aku tekan ni, siapa azan, Ustaz, saya kerja satu pejabat dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam ni dia suka main judi. Dia dapat dia judi tu, Ustaz. Dia nak belanja kami makan. Boleh makan? Boleh makan tak? Boleh makan tak? Aku jawab senang. Aku jawab sikit. Boleh makan kalau kau tahan api neraka. Ustaz, oleh macam tu tak nak makan lah. Senang jawab lah, tuan-tuan. Senang. Senang. Tapi kalau dengan sengah perempuan, kalau dia sudah bernikah, kalau dia melawan suami, suami cakap, jangan lawan. Tak takut neraka. Neraka. Dia ada apa? Abang Tuhan lah. Abang tahu ke saya masuk neraka masuk sini? Bukan perempuan sini, perempuan tempat lain.
Tapi tengok macam kat sini. Wah. Ingat tu, eh? Ha, jadi lah. Nak ajar tu kan? Ajar tu kan? Ajar tak? Ha, bila, eh? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung balik pengajian kita. InsyaAllah satu jam kita berhenti, ya. Jangan tak sabar, ya. Buat benda-benda akhirat ni. Tak tahu ni kan kita boleh belajar lagi tak? Wah, eh. Ya, dia menerima Allah Ta'ala daripada segala amalnya. Dan dimasukkan Allah Ta'ala akan dia bersama dengan segala kafir. Haa, orang kafir, ya. Ya, orang yang dan munafik. Ya. Kalau tak terima amalan, tak terima. Ingat ni orang mempan, tengok. Ya. Kenapa? Tak terima tu. Ya. Kenapa dia digolongkan, dicampaklah api neraka Allah bersama orang kafir, orang munafik?
Sebab dia dah melanggar perintah Allah. Ya. Sebab itu bila dia nikah tu, nikah ijab kabul dia, maka dia berpindah taat. Taat asalnya dia taat kepada mak bapak lah. Bila nikah dia akan berpindah taat kepada suaminya. Taat itu tidak ada taat dengan satu tempat, satu masa dengan taat dengan satu. Maksudnya taat ni tidak ada dua tempat. Yeah? Ha, satu tempat je. Satu kaedah taat. Bila sudah diceraikan, yeah, maka berpindah balik taatnya. Wah, yeah? Ha, itu kaedah taat. Habis tu kena ngaji. Kena belajar. Kan dalam bab tentang untuk ilmu ni, dia ada tujuh min. Yeah? Tujuh min. Pertama, muzakarah. Kena berbincang. Itu suami isteri pun ada masalah, kena bincang. Ya, AJK masjid ada masalah, kena bincang. Ya. JKK kampung ada masalah, kena bincang. Ya. AJK surau masjid, kena bincang. Kenapa surau kita ni, kadang-kadang orang mengaji suka sandar kat dinding. Kita nak, macam mana nak buat? Aku ingat macam ni. Dinding itu kita tahu kan, setiap dinding tahu paku. Bila tahu paku, dia orang tak menyandar dinding. Dia akan belajar kat depan. Ya, yeah. Kena atasi lah tuan-tuan. Ya, yeah, kena buat. Kalau aku Nazir, aku sure kan memang macam tu. Kena tahu paku semua. Jadi orang tak sandung dinding lah. Yang kedua dia, kita ada mutala'ah. Ulang kaji. Ulang kaji. Baik tu penting ada kitab. Bila ada kitab, balik rumah, tuan-tuan balik ulang kaji. Ulang kaji, tengok ya. Yeah. Nanti kalau balik, bini tanya, bang, abang belajar ni dapat. Abang belajar kitab apa? Kitab Muhimah. Siapa ngajar tu? Usap tu. Ustaz tu kalau ngajar memang suka kata kau orang. Mengang tu. Ya? Ha, sabarlah bang. Ustaz tu kan kata kau orang. Dia memang macam tu. Bang. Dalam ngajar, lepas ngajar, bagus dia bang. Ha. Ustaz mana? Ada tu. Ha, ulang kaji. Ya? Ulang kaji. Lepas tu kalau suami isteri boleh baca kitab Jawi, dia boleh sama-sama ulang kaji. Ya? Ya? Ha, ini kaedah dia. Dan dia ada murajaah. Murajaah ni buat rujukan. Ya? Ha, dia ada tujuh mim. Ini syarat orang menuntut ilmu ni. Ya, dia ada murajaah buat rujukan. Ya, tuan-tuan kalau kita kena tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan kena rujuk dengan ulama, rujuk dengan alim, ya, orang alim. Rujuk dengan alim. Betul penting orang alim. Orang alim penting, ya. Kalau nak pindah kampung ni kena ada orang alim. Jangan pindah tu pertama sekali aku pertama sekali kena ada 7-Eleven. Senang nak beli Maggi senang, ya. Ha, malam-malam kan rokok habis nak beli rokok senang, ya. Dia tahu itu je. 7-Eleven, ada klinik. Ha, lepas itu, ada padang bola, mental crew. Senang. Ha, dia bukan nak fikir, aku nak kena ada ulama'. Dalam kampung ada ulama'. Ada ulama' senang buat rujukan. Yeah? Ha, ini kaedah tentang ulama'. Ulama' hebat kan tentang ulama'. Yeah? Ha. Sama juga apabila orang tu keluarga ada ulama' untung. Tu baru ni aku ceramah di Kuala Selangor. Aku malam tu ceramah di Kuala Terengganu. Sampai rumah tuan-tuan, pukul 5 pagi, 5.30 pagi. Lepas tu aku lepas main subuh, aku kena cabut pergi Kuala Selangor. Kuliah duha, ya? Rumah orang tua-tua, iaitu rumah dia panggil rumah kasih sayang. Orang tua-tua, orang pencin-pencin, bomba, polis, JKR, ketua bomba, duduk rumah tu. Orang-orang jenis ada duit, ya? Aku ceramah, belum ceramah ada seorang tok guru. Rupanya artis-artis yang sudah ya hijrah dia ramai di sana. Wan apa ni, Wan Dandut. Apa Izam apa? 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 Izam medicine apa? Di sana. Ya. Tu aku tengah ceramah, aku nampak Ustaz Wan Dandut ni duduk depan tu. Lelaki tersebut, ini ada muka serupa ni kenapa ni? Rupa habis ceramah, orang cakap, "Ustaz, itulah Wan Dandut." Duduk sini. Lepas tu aku ceramah situ. Ya. Yeah. Bagus dah tuan-tuan. Umur dah 60, 70, 80 dah. Ya, yeah, duduk dalam jalan majlis ilmu, ya. Yeah. Itulah orang yang dah dia ingat mati, ya. Yeah. Tuan guru tu menangis. Bila aku ceramah nangis. Dia sebelum aku ceramah duduk aku duduk sana. Di ceramahnya. Dia pegang tongkat. Kata, untung kita semua ni, kita duduk sekarang ni umur dah tua-tua, duduk dalam pondok. Yeah. Ada setengah tempat kampung, susah sekarang nak cari pondok, susah lah. Tengah-tengah kampung, banyak pondok.
Pondok Burger dia lah. Aku dengar terkelak aku dua. Pondok Burger dia lah. Ya? Pondok Beh dia lah. Nak cari pondok-pondok susah lah. Kata. Aku ni kadang, dia cakap sama aku kak. Aku ni berapa? Aku dulu rapat dengan almarhum Musa Azizah Rasulullah. Bapak Ustaz Nahan. Lepas tu dah ambil tongkat, dia ketuk aku. Kau dulu kecil. Untung kau jadi ulama, jadi ustaz ngajar selama. Hei, untung kau. Kalau bapak kau tak didik, kau jadi setan ke? Tuntah, ya. Ini ulama cakap ni. Ya. Aku dengar je. Selama ni aku cakap, setan. Rupa ada orang kata aku setan. Tok guru ni, tok guru. Aku sabar je. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan sabar. Ini tu kan? Buat aku dapat, oh macam ni rupanya kelakuan ni ceramah dia orang. Tuan-tuan. Itu dia cakap aku, Ustaz, dia panggil aku Ustaz lah. Yeah. Saya ni banyak penyakit, kena gaut, macam-macam, darah tinggi. Salah orang surau, salah orang masjid. Kenapa? Orang surau ni lepas ceramah, bagi makan sesedap. So, ekor lah, ikan tiga rasa lah, macam-macam. Oh, aku cakap mana? Aku tak sakit pun? Kenapa? Orang surau tempat aku ceramah, kedekut. Tak bagi aku makan. Oh, tapi tempat saya tak kedekut, Ustaz. Dia suka jamu saya makan. Oh. Lepas tu, kadang ustaz-ustaz ni, ya, Tok Goro ni mudah kena penyakit, orang surau orang masjid. Ya, suka pergi makan sedap no. Faham eh? So ikut lah ikan tiga rasa eh? Macam. Sian tu guru dulu lah. Sebenarnya senang kan tuan-tuan. Tuan-tuan nak menghindar daripada penyakit, amalan sunnah jangan tak makan. Malam-malam belum tidur, makan habatus soda, tu kapsul minyak, makan dua biji, makan minum dengan madu lebah, minum air masak. Eh, amalan sunnah. Umur aku kat 50 tahun dah. Eh? Alhamdulillah lah, Allah jaga. Tidur tak cukup, mana cukup. Balik ceramah, aku jaga anak. Anakku setahun 4 bulan. Eh? Buat susu dia. Buat susu. Hidup. Orang nangis. Buat susu. Nanti bangun pagi. Ya? Dia berok. Basuh berok. No. Dalam hati sabuk je. Sabuk kan. Sabuk. Yang anak aku pula satu baby. Nak susu. Nak basuh berok. Dengan aku juga. Dengan mak tak nak. Ya? Ni Allah nak uji. Baiklah, yang keempat, dia ada mujadalah, berbahas. Ni orang menentu ilmu ni. Dia kena berbahas ni, dia benar hukum syarak, berbahas kalau dia nak mendalami hukum ni. Kalau berbahas untuk bergaduh, tak boleh, haram. Yeah. Kadang setengah ulama kan dia bergaduh. Ni pendapat dia macam ni, pendapat dia macam ni. Dia berbahas, bermujadalah, maka dah. Dia haram ni jika dia untuk menang. Aku nak berbahas ni, biar aku menang, biar orang tahu aku ni hebat. Ni haram, tak boleh. Hati-hati ya. Yang kelima, muhafazah. Menghafal. Kena hafal lah. Ya? Sebab dulu kalau orang tok-tok guru, dulu kalau dia mengajar, dia suruh anak murid ni hafal. Buat hafalan. Ya? Hafalan. Aku kalau suruh tuan-tuan, kalau aku mengajar suruh hafal ni, lari tuan-tuan ni. Ya? Yang mula lari, duduk belah depan. Ya? Sebab dulu, kalau tok-tok guru mengajar, dia train. Train suruh buat hafalan. Ya? Tu dulu masa kami belajar, setiap semain sunat, semua ada doa lain-lain. Semua apa? Semain sunat awabin, semain sunat istiqarah, semain sunat mutlak, semain sunat ajat, semain sunat tasbih, sunat tahajud, ya? Semain sunat gerhana, semain sunat minta ujah, macam-macam. Semain sunat wuduk, semain sunat tahiyatul masjid. Itu semain sunat. Tahlil, doa selamat, ya? Doa musabbih, semua. Dia nak anak murid dia semua tahu doa. Sudah, ya? Jangan ambil dulu buat hafalan. Malam-malam, berapa ya? Apa kawan tunggu. Dia tengok. Baik tu, enam, muhimmah. Enam-enam. Sama kitab muhimmah. Muhimmah ni apa makna muhimmah? Tuan-tuan dah belajar kitab muhimmah ni dah berapa tahun dah? Ingat dia ada 4 tahun kot. Kita kerja 4 tahun? Ada kan? Ada je berapa tahun ni? 4 tahun? 4 tahun tuan-tuan. Yang meninggal banyak lah. 4 tahun kita belajar. Baru muka surat sebelah. Allahu Rabbi. Hebat. Itu tanda tuan-tuan hebat. Hebat macam mana? Tuan-tuan sanggup. Ya? Tuan-tuan sanggup. Ya? Muhimah. Muhimah ni maknanya bersemangat. 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 Ni bahasa Arab. Ya? Muzakarah, mutala'ah, muraja'ah, mujadalah, muhimah. Bahasa Arab. Ya? Betul dalam semayang, dia ada tafahum. Tafahum ni, dia kena faham apa dia baca,
Dia kena faham apa kaedah dia solat. Lepas tu orang solat ni, khusyuk ni apa nak khusyuk? Khusyuk ni bukan dia tak sedar. Salah tu. Khusyuk ni dalam solat, dia sembahyang. Dia tahu apa dia baca, dia tahu apa dia buat apa dia tahu. Dia khusyuk. Ya? Dan dia tak ingat benda lain. Dia ingat dia tengah sembahyang, dia ingat Allah. Dia khusyuk ni bukan dia tak sedar. Bukan. Yang tak sedar hayat ni orang minum dia ketum je. Dia tahu apa dia buat. Dia rukuk, dia tahu. Dia tahu yang jika sembahyang dia ni akan membuatkan dia melanggar tentang tentang syarat-syarat dia. Ya? Dia kena tahu mana sunat hayat dia. Buat solat. Dia semangat belajar bahasa solat seronok. Seronok sangat bahasa solat. Yang ketujuh, mutawilah. Mutawilah ni apa? Panjang masa. Panjang masa, menuntut ilmu ni kena panjang masa. Panjang masa. Itu yang ulama-ulama dulu belajar lama. Lama belajar. 20 tahun, 15 tahun. Itu pun dah ada ilmu lah. Ilmu dah, dia belajar. Ni orang yang tawaduk. Itu tujuh mim. Tuan-tuan kena ingat tujuh mim. Kalau ada anak-anak tuan-tuan nak pergi belajar, tuan-tuan dah catat kan? Cakap dengan anak. Kau ingat tu? Kau kena ada mudzakarah, mujadalah, muhimmah, muraja'ah, muhimmah. Semua ada. Mutawilah. Ambil masa lama. Menuntut ilmu kena masa lama. Kita boleh tak mutawilah? Paling lama mutawilah kita, paling lama sejam eh? Sejam. Lebih sejam dengar. Hidung ni, mulut tu. Gigi dah tak ada. Itu kalau ambil, tengok. Tapi kalau dia mamak 2 jam lama. Lama 2 jam. Sebab ni benda akhirat. Benda akhirat, benda syurga. Ada sejam, Firoz? 53 minit. Tuk gitu je minit. Jangan tanggung tak berhati. Lagi janji sejam, sejam. Ikut pada pembayaran. 2-3 orang. Aku bulan 3 ni ceramah banyak penuh lah. Bulan Ramadan pun dah lock. Baru ni telefon daripada Greek. Memang Greek. 29 hari bulan 2 aku ceramah di Masjid Kepong Al-Faizin. Malam tu aku kena cabut pergi Greek. Kuliah subuh dia Masjid Pekan Greek. Lepas tu malam ni tu Ahad malam Senin dekat ada kampung apa dah Masjid Gak di Surat Merah. Senin ni kena pergi Pulau Pinang. Tu dia telefon aku, Ustaz. Tanya Ustaz, macam mana nak bayar Ustaz ceramah? Aku tetap bayar kan, tak terbayar kau kan. Abang nak bayar berapa aku? Yelah Ustaz cakap lah berapa nak bayar. Alah abang nak bagi-bagi lah. Ya? Tak nak bagi sudah. Tapi jangan tak bagi bang. Abang nak bagi-bagi lah. Senang lah. Tak ada seorang lagi Kelang. Ini tak lama ni ada 12 bulan Ahad Selasa kat Kelang. Ceramah perdana kat. Jemputan. Ustaz, senang berusaha Ustaz. Ustaz sendiri cakap mah. Ustaz sendiri yang tetap tadi. Ustaz ni tak ada PA-PA. Payah PA-PA. Aku sendiri je. Nak PA-PA mengada-ngada. Kadang Ustaz tak ada apa-apa, PA lebih-lebih. Kadang Ustaz tak ada apa-apa pun. Ustaz dah PA lebih-lebih. Dia yang letak. Ceramah boleh. Panggil Ustaz ni ceramah 2,000. Air masak kamu. Kalau luar kan makan sedap. Kadang Ustaz tu kan, Allah, Ustaz tu tak minta orang PA lebih. Banyak orang nak jadi PA aku, banyak. Tapi nak jadi PA aku boleh, ada syarat. Kena baca doa tali arwah. Kalau aku tak boleh ceramah, kau kena ceramah. Takkan kau tahu nak jadi PA, nak duit ke? Tak boleh kau. Sebelum aku ceramah, kau baca doa tu. Ceramah. Boleh jadi PA aku. Mana orang jadi PA aku? Sikit lagi tuan-tuan. Kita lagi tadi 7 minit. Lagi 6 minit. Sabarlah. Walaupun tengok muka aku tak suka, bapak suka je. Kalau dalam syurga, bidadari dalam syurga ni, kita tengok semua cantik. Dekat dunia ni, perempuan, kita tengok ada cantik, ada tak cantik. Kadang bini kita, masa kita dengan dia, kita kata dia cantik. Cantik ayang, ayang cantik, ayang lawa.
Bila nanti dia pergi pejabat, bini tak ikut, tengok perempuan lain cantik. Eh, cantik eh. Bini aku tak macam ni. Punggung dia, ya Allah. Padahal dia masa kat rumah, dia kata bini lawa. Ya? Nampak? Ha, ni ya. Dekat dunia ini, dia kata ini adalah hadis dunia mata ulu kurut. Dunia itu tipu daya. Ha, dia menipu kita, tuan-tuan. Ya? Ha, menipu kita. Bersama-sama dengan segala kafir dan munafik pada lapisan yang di bawah daripada segala neraka. Ha, nampak tu? Neraka dan neraka jahannam. Ya? Itu tuan-tuan, jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Lepas sembahyang waktu maghrib, lepas sembahyang waktu subuh 7 kali. Siapa baca tu, ya, dia dihindar daripada 7 pintu neraka. Bacalah. Ya. Umat Nabi Muhammad dapat, umat Nabi lain tak dapat. Umat ni istimewa. Betul, ya. Masuk syurga dulu umat Nabi Muhammad. Kena hisap dulu umat Nabi Muhammad. Bangun daripada kubur umat Nabi Muhammad, ya. Kena tanya pun umat Nabi Muhammad. Jatuh dalam jurang api neraka dulu umat Nabi Muhammad. Semua umat Nabi Muhammad. Eh. Belajar duduk macam ni 1 jam umat Nabi Muhammad yang dapat pahala lebih. Betul, ya. Kelebihan umat Nabi Muhammad. Sebab Rasulullah ni manusia yang luar biasa, dia istimewa, istimewa sangat, ya. Nabi Adam diterima doa pun sebab sebut nama Rasulullah. Betul. Sebut nama Rasulullah. Yang dibawa daripada segala neraka melainkan bahawa taubat ia. Taubat lah. Ya, taubat. Nah, itu kena minta maaf dengan suami setiap malam sebelum tidur. Nak tidur? Abang, ayang minta maaf. Bimbanglah siang tadi ada ayang masak tu kuah tu buatkan abang sakit tekak ke tak selera. Minta maaf lah. Ya? Ya, abang maafkan. Kali masak elok sikit. Suami main gym, katakan. Tentang kau main gym, Allah belagak nak main gym. Main gym boleh 2 jam. Wazan, Allah Akbar, Allah Akbar. Ingat tu. Main gym boleh, main pusal boleh, main takraw boleh. Main lah, tak masalah. Exercise. Tapi, hubungan dengan Allah kena jaga betul lah. Eh? Dengan isteri, bila sisi minta maaf, suami kena maaf kan? Ya? Ya, abang maaf kan? Tapi ingat, nak buat lagi. Buat lagi, jaga kau. Ni bukan suami soleh. Suami soleh, ya. Abang maafkan. Kali ayang janganlah cakap macam tu. Abang ni bukan apa. Dah berumur ni, mudah tersinggung. Ayang tak tahu. Cuba ayang jadi suami. Oh. Dia dengar. Ya ke, abang? Perempuan ni dia dengar suami cakap macam tu, dia tumbang, tak boleh. Tak cakap tuan juga? Eh? Ya, ayang dengan abang ni romantik sikit. Kalau abang balik tu, ayang tunggulah depan pintu. Eh? Balik lagi, kalau perempuan ni kita tentang kalau kita balik, dia tunggulah pintu lah. Pakai belah seksi. Allah Akbar. Kita tahu, kalau lepas tu kalau suami isteri ni, eh, dia ini yang dikatakan dia ada 7 mim oh, ya. Yeah. Muraja'ah ya, yeah, mutawilah. Dia termasuk dengan suami isteri. Kan dah, masuk sama suami isteri. Bila dia tahu, oh malam ni bini aku pakai baju warna merah. Jarang. Dia tunggu aku depan pintu. Dia dah bayang. Dia tunggu aku. Pada satu hari bini tak tunggu. Dia akan terfikir, kenapa bini aku tak tunggu ni? Dia merajuk dengan aku ni. Adalah aku buat tak betul. Ni suami isteri lah, ya. Yeah. Dia tu makan, Nabi suap-suap. Suami, suap bini, bini, suap-suap, suami. Makan. Kita suap agak masa baru nikah, eh. Allah baru nikah, Allahu Rabbi, pusing. Pusing. Masa baru nikah, pusing. Sekarang apa tak buat? Suap ni, suap. Masa suap tu, yang ingat tak, masa kita baru nikah dulu, Allahu Rabbi, abang suap ayang, ayang suap abang. Ramai saudara tengok kita kan. Allahu Rabbi, kalau kita buat lagi lah benda, kalau kita amal ke setiap malam kan seronok. Ya, abang tu lah tak nak buat ni. Abang menyampuh abang. Wah, orang pompang tu dia mula. Kena buat lah. Buat. Tapi suap tu elok-elok yang tonyok.
cuek duduk. Tapi yang kuat sangat, kawan bagi gigi palsu, tanggih kan. Seluruh. Ni kaedah sebab. Pahala nak buat pahala senang lah. Senang pahala. Pahala ni bukan semayang Bukan semayang Suwa isteri tu, subhanallah, gugur dosa, dapat satu pahala. Isteri suwa ni juga. Sebab itu dalam hadis, aku dah terang kot. Dalam hadis sahih Imam Bukhari. Isteri menghantar air minuman kepada suaminya dengan ikhlasnya, dengan radhanya, dengan senyumnya. Letak depan suami. Abang, abang minumlah. Ayang dah buat dah air kegemaran abang. Air terkuat di dunia ni. Suami pun, ya, abang minum. Yes. Pahala dia seperti dia sembahyang sunat 1000 rakaat. Ingat. Tapi kalau dia hantar, nah. Ya. Kau nak buat sendiri, ngada ya tuan. Dosa. Baik, dosa. Ingat, nanti buat. Setiap mana buat ya. Buat, suami tu minum ke tak minum, buat ya. Aku tuan-tuan, bini aku, aku balik ceramah. Walaupun kadang-kadang dia tidur, dia penat. Air aku siap dah atas meja. Kalau air aku tak siap, aku tahu dia merajuk ni. Sama, bini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tapi setiap bini, air lain-lain. Tak sama. Ini TO. Ini air halia. Satu lagi, Nescafe Direct. Kalau dia tak buat air, antara dua. Dia lupa ataupun dia merajuk. Itu je. Dah cukup sejam kan? Sejam, tuan-tuan. Kita ikut pada perjanjian. Cukup sejam. InsyaAllah jadi rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. InsyaAllah tuan-tuan panjang umur. Bila kata panjang umur, sebutlah. Amin. Panjang umur, boleh belajar lagi. Boleh ibadat lagi. Boleh kumpulan masalah lagi. InsyaAllah jadi rezeki panjang umur. Kita belajar lagi. Dan kita bertemu lagi bulan hadapan. InsyaAllah tuan-tuan macam biasa. Ada buat tabung sekolah ni. Tuan-tuan impak lah. Dekat dalam tabung tu. Berapa nak impak lah. Mampu RM10, RM10. Mampu RM5, RM5. Kalau RM1, kudukup ni orang. RM1 tuan-tuan. Lebih lah sikit. Bukan untuk apa. Untuk kita juga tu. Benda tu untuk kita. Dia tak nampak. Tak nampak. Macam kita, tuan-tuan dekat dunia, kita beli minyak wangi, nampak minyak wangi. Kita labur jalan akhirat, dia tak nampak. Nampaknya nanti dekat negara akhirat, Allah tunjukkan. Ini yang kau belanjakan pada jalan Allah. Pada jalanku. Sebab itu tuan-tuan kita solat, akan ambil sikit dalam 1 minit. Kita solat, Allah beli semayang kita, dia beli. Dia ada 3 kaedah. Satu yang sebenar-benarnya, pembeliannya. Satu pembeliannya ada perkiraan. Satu pembeliannya tidak diterima. Ini Allah beli semayang kita. Kat sana dia beli. Dia dinilaikan kita punya ibadat. Ini kaedah dia. Baiklah tuan-tuan, macam biasa, siapa dah habis ubat mata ruqyah, boleh ambil. Macam biasalah dia ayat Fatihah 1500 kali boleh titik kat mata titik ya. Sakit telinga titik ya. Orang azan tak dengar titik ya. Kalau tuan-tuan kalau belajar suka tidur ngantuk titik kat mata. Insya-Allah tak tidur tuan-tuan Dia kelebihan buat mata ruqyah. Kalau ada kucing ke ada mata menanah tuan titik. Dah banyak sahabat-sahabat buat. Kalau nafas berbusuk titik. Tuan-tuan nak baca Quran, nak makhraj nak baca tu betul titik sebab air zam-zam. Sebab air zam-zam ni, kita niat, minta dengan Allah, insyaAllah. Sebab ulama kalau minum air zam-zam, dia niat. Ya Allah, jadikan aku orang soleh. Ya Allah, jadikan aku orang alim. Air zam-zam, air embun, dan surah Al-Fatihah 1500 kali, dan ayat-ayat ruqyah. Macam biasalah, ni pun daun bidara, minyak zaitun, minyak abad sedap. Mana-mana tempat aku bawa, bukan apa. Kalau tuan-tuan dah ambil, ambil. Kalau tuan-tuan dah bagi orang lain. Sebab dia panjang-panjangkan benda-benda ni. Sebab ni semua perubatan Islam. Sakit lutut sapu ya? Sapu bawah, atas, baca surat cipok. Sakit dalaman, masuk lain, minum. Ada seher, santau. Muntah ni. Keluar nanti kan apa punya bulu, punya paku. Ini kelebihan. Ada baca ayat-ayat ruqyah. Ingatkan sedikit kijang kepada. Sapu ya? Sapu hidu ya? Hidu ya? Seduk ya? Seduk. Minta dengan Allah. Ya Allah. Terkedik dengan aku. Jadi orang alim. Sebab orang alim tuan-tuan, suka menghidu wangi-wangian. Dan ini pun hadis sahih Imam Bukhari. Ada kalau ambil. Boleh ambil seorang satu. Ambil seorang satu. Jangan ambil. Tapi ambil, bayar.
A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu 'alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.